Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi bro-bro and sis di mana saja Anda berada. Semoga Allah selalu melindungi kita semua, selalu diberikan kesehatan, kewarasan, keamanan, kelancaran, rizki yang lancar dan barokah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, kali ini saya akan membagikan satu IP server dari Dubai. Jadi saya beri judul di sini Pingtus Pro IP Server Dubai yang membuat internet menjadi kencang dan stabil. Oke, saudara-saudara semua, kita cek dulu ya untuk speed test yang premium. Kita cek kecepatan internet sebelum menggunakan Pingtus. Oke, kita mulai saja. Ini saya menggunakan provider dari Telkomsel. Yang paketnya paket data, ya. Jadi bukan WiFi. Ini kecepatan sebelum menggunakan Pingtus Pro. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sudah didapat. Itu gambarnya gambar mobil. Gambarnya gambar mobil, kemudian unduhannya 9,21. Unggahannya 18,4. Kemudian kalau kita scroll ke bawah di sini, unduhan dari unduhan video yang besarnya 1 GB itu diunduh dengan waktu 15 menit. 15 menit. Oke. Silakan disimpan. Nanti juga disimpan secara otomatis ya. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Dan bisa mendapatkan Pingtus Pro ini di channel Telegram, di grup Telegram. Silakan boleh bergabung, boleh tidak. Kalau cuma untuk mendownload saja silakan. Di sana saya siapkan Pingtus Pro. Kemudian juga saya siapkan speed test yang premium, kemudian ini booster, internet booster, kemudian juga si cleaner. Saya siapkan di sana semua, silakan di-download. Mungkin saya akan memasukkan satu lagi, yaitu ini ya. Ini dari Anonymous, ini untuk tidak usah menyimpan nomor HP, tinggal diketikkan saja nomornya. Dia akan mencari WA. Begitu, penampakannya seperti ini. Dia akan mencari WA. Di sini tinggal ditulis nomor HP-nya, 0-nya diganti 62. 62 itu kode Indonesia. 62 terus 812 gitu misalnya. Di sini silakan di-download juga. Insya Allah saya akan masukkan juga. Kemudian penampakan dari Pingtus seperti ini. Nah, dari sini kita mengetik langsung menuju garis 3 di pojok kiri atas. Kemudian klik ping. Dari sini disetel dulu ya penyetelannya. Untuk penyetelan pingnya disetel di sana. Disetelan. Nah, kemudian dari sini untuk yang auto ini dibiarkan saja auto. Kalau belum auto silakan diklik yang sebelah sini. Sama juga seperti ini modenya. Kalau dia belum mode TCP, klik aja yang ini. Pilih yang mode TCP. Nah, untuk yang ini jumlah pingnya. Itu kalau baru mendownload itu dia biasanya jumlah ping 3. Jadi setelah 3 kali ngeping dia akan terputus. Itu dihapus sehingga tulisannya langsung menjadi tidak terbatas.
Kemudian yang di bawahnya ini dibiarkan saja, ini juga dibiarkan saja. Untuk interval ping itu diganti menjadi 0 MD. Itu yang di bawahnya ini dibiarkan saja, ini nggak usah dicentang. Kemudian klik simpan. Jika sudah klik simpan, kita akan merubah, tinggal diklik aja. Yang sebelah sini diklik kolom ini, dia akan muncul edit kesukaan saya. Bila belum muncul edit kesukaan saya, yang angka itu tinggal dihapus saja. Dihapus, nah dia nanti akan ada edit kesukaan saya. Untuk menambahkan, tinggal diklik yang di pojok kanan bawah lambang plus warna hijau ini, diklik untuk menambahkan. Nah, yang ini bebas dikasih nama apa saja. Kalau saya kasih nama Dubai 2. Ini yang harus sama ya, tidak boleh berbeda sedikit pun. Ini dibiarkan saja kosong, kemudian klik simpan. Oke, silakan diikuti satu persatu. Ini saya kasih judul Dubai 2. Kemudian untuk yang ini harus sama. Saya bacakan 94.203.253.156. Yang terakhir ini enggak usah diisi titik. Dan ini semua tanpa spasi. 94.203.253.156 tanpa spasi. Kemudian klik simpan. Oke. Jika sudah seperti itu, tinggal diklik aja yang di pojok ini. Nih. Karena kalau mengklik yang ini, dia akan mengedit, kembali mengedit, begitu ya. Jadi diklik yang di pojok kiri atas untuk kembali. Kemudian diklik kolom ini. Jika dia belum muncul Dubai-nya, tinggal diklikkan aja Dubai. Nah itu sudah muncul Dubai 2. Kemudian langsung ping. Tunggu sampai tersambung. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Dan juga mengingatkan untuk rekan-rekan semua yang sudah tergabung di grup tele, usahakan tidak keluar yang sudah bergabung, karena bila saya ada rezeki, misalnya sudah dimonetisasi YouTube saya, ini kan belum dimonetisasi, jadi belum ada pendapatan dari YouTube. Jika sudah dimonetisasi, kemudian mendapatkan pendapatan, insya Allah saya akan mengadakan undian berupa GoPay, begitu. Ataupun berupa uang yang ditransfer, kalau bagi yang selain Gojek, kalau Gojek bisa melalui GoPay, tapi kalau yang lainnya bisa ditransfer, seperti itu. Jadi usahakan yang sudah tergabung di Telegram, tidak usah, jangan keluar, karena supaya mengetahui info terbaru. Ini kebetulan untuk jam tayangnya kurang 1200, sekitar segitu, kurang 1200 jam. Yang dibutuhkan adalah 4.000 jam, sudah 2.772, itu yang terakhir. Jadi kurang 1.200-an lah, 1.200 sekian. Oke, seperti itu. Ini sudah tersambung ya. Sekarang kita kembali ke speed test. Kita akan mengetes kecepatan setelah mempergunakan. Ini yang tadi, ini ya. Itu unduhannya segitu, kemudian ininya 18,4, terus berapa tadi, 15 menit untuk 1 GB video, ukuran 1 GB gitu ya. Oke, sekarang kita akan mulai mengetes kecepatan setelah menggunakan Pingtus. Ini di setiap wilayah berbeda-beda, nggak sama ya. Kalau di sini mungkin tadi 9. Yang penting nanti ada peningkatan untuk unggahan, yang terpenting untuk unduhan atau download. Kalau untuk kita yang nonton video,
ataupun main game ataupun para ojol menggunakan aplikasi ojol mencari orderan, itu yang dipergunakan, yang berperan penting adalah unduhannya. Oke, sudah. Untuk unduhannya 13,7 ada peningkatan. Tadi itu 9. Terus ini juga ada peningkatan 19. Gambarnya juga pesawat. Terus ini juga ada di atas 66. Untuk ininya ya, ada 66. Kemudian untuk unduhan 1 GB 10 menit. Oh. Ini sudah sangat-sangat berbeda dari yang tadi. Jadi terlihat sekali untuk perkembangan kecepatannya. Dan ingat, di setiap wilayah berbeda-beda. Saya pernah untuk unduhan video 1 GB ini hanya memerlukan waktu 2 menit setelah menggunakan PingTools Pro. Jadi tidak harus sama. Seperti itu. Oke, demikian dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hati-hati di jalan. Ingat, keluarga kita menantikan kita di rumah. Jaga emosi, jaga kesehatan. Jangan lupa sarapan. Selalu minum air hangat. Jangan kebanyakan minum es karena kita di jalan kena angin. Begitu. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.